Halo guys, selamat datang di channel. Di video kali ini saya bakal unboxing memory card Samsung 64GB dengan harga kurang lebih ya 21.000. Apakah memory ini worth it buat dibeli? So, daripada lama-lama langsung aja kita buka. Let's go. Oke, seperti biasa jika kalian berminat dengan memory card Samsung 64GB ini, kalian bisa membelinya di toko Shopee. Link pembelian ada di deskripsi. Terima kasih. Ya oke teman-teman, jadi ini dia memory cardnya dan dapat adapter memory card Samsung 64GB. Ya. Bagusnya kita buang aja ya. Jadi ini dia penampakan memorinya guys, coba lihat benar-benar Samsung 64GB Pro dengan adapter lumayan 21.000. di tampak belakang, di depan-depan ada tulisan Samsung. Oke, apakah kita langsung kita coba di HP. Jadi ini dia handphone yang kita gunakan adalah Vivo V11. Kita keluarin dulu card kartu memorinya. Set. Dan kita gunakan memori Samsung. Masa 64GB cuma 21.000. Jangan-jangan ini memori KW ya guys. Daripada penasaran ya, mending kita coba aja yuk masuk akan. Kita lihat apakah memori ini bisa berfungsi atau enggak. Oke, HP-nya udah nyala. Dan masukkan password. Passwordnya Z aja ya guys. Kita cari folder berkas. And then log at guys, ini dia ternyata masih bisa berfungsi guys. Ini kartu SD yang saya pakai tadi. Oke, ini bisa berfungsi guys, tapi nggak tahu ya ini bisa bertahan lama atau enggak. So, terserah kalian mau beli, link pembelian ada di deskripsi. Oke, thank you.